Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa berpuasa menyempurnakannya di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia telah berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Dan setiap kebaikan akan diberikan ganjalannya 10 kali lipat, 30 kali 10 sama dengan 300. Kita ditambah dengan 6 dikali 10 sama dengan 60. Maka seakan-akan seorang hamba telah berpuasa 300 hari 360 hari lamanya, dan itu adalah puasa sepanjang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk menyempurnakan puasa Ramadan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dia bisa menutupi celah-celah, menutupi segala kekurangan ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.